Sebelumnya, kami telah merakit mechanical keyboard through hole, discipline 65, dan numpad dissipate. Melanjutkan seri mechanical keyboard through hole, dan mungkin ini yang terakhir untuk tema through hole, kami ingin merakit Romeo dengan layout 40%. Komponen-komponennya telah dirakit dan disolder sebelumnya. Untuk PCB Romeo, posisi konektor USB-nya berada di tengah-tengah. Untuk case-nya, kami telah membuat desainnya dengan konsep benar-benar through hole. Maksudnya, tidak hanya dari atas dapat tembus terlihat PCB-nya, namun dari bawahnya juga full terlihat keseluruhan PCB-nya. Untuk case, kami menggunakan bahan PLA 3D printing. Untuk kunci-kunciannya, kami menggunakan scrub dan spacer atau stand-off yang kami tanam di dalam case ini. Ini hasil cetak 3D-nya dan sudah kami beri cat dasar. Semua bagian harus terlihat rapi dan halus karena akan terlihat tembus pandang dari luar case. Bahan akrilik kami gunakan pada beberapa bagian. Bagian atas pelindung PCB. Kemudian plate dengan akrilik tebal 1,5 mm. Yang terakhir bagian back cover atau pelindung bagian dasar case. Kami trial untuk mencoba kesesuaian semua bagian sebelum lanjut pada tahap finishing dan merakit semua bagiannya. Ukuran back cover sudah tepat. Plate dan PCB sudah sesuai juga dan dapat masuk dengan baik ke dalam case. Semua sudah tepat pada posisinya dan terlihat bagus. Bagian pelindung PCB harus kami pikirkan agar tidak seperti ini. Kami juga sekalian membuat foam untuk plate-nya dan di-cutting dengan laser. Biasanya kami memotongnya secara manual. Dua lapis EVA foam dengan tebal masing-masing sekitar 2 mm akan kami gunakan nantinya. Sekitar 1 minggu kemudian, semua persiapan dan bahan telah siap. Ayo kita mulai merakitnya. Sebagai awal, kami tes semua konektor tombol PCB-nya. Band 8 kami tambahkan pada semua landasan stabilizer. Kami tumpuk 2 lembar band 8 pada setiap sisinya agar lebih meredam suara hentakan stabilizer insert-nya. Sedikit penjelasan mengenai tombol-tombolnya. Untuk shift kiri kami split menjadi shift kiri dan tombol 1U. Spacebar kami split menjadi 3 bagian, 2,25U, 1U, dan 2,75U. Tombol enter dan shift kanan standar. Semua stabilizer adalah plate mounted. Switch JWK atau JWK White Switch kami pilih untuk mechanical keyboard ini. Kami loop ulang dan film. Switch kami pasang semua pada acrylic plate. Kami upayakan tidak meninggalkan terlalu banyak jejak pada bahan akrilik ini, tapi bahan akrilik memang seperti magnet bagi debu dan serat. Kemudian kami memasang dua lapis plate foam. Selanjutnya PCB kami tautkan pada plate-nya. Stabilizer housing dan stem, seperti biasa kami loop menggunakan Krytox. Dan untuk wire, kami beri Permatex. Kami modif sedikit stabilizer ini dengan menambahkan Aqua Protect Band 8 pada wire-nya. Untuk detail modif tersebut, teman-teman dapat melihat pada video kami sebelumnya.
Terdengar oke. Tahap menyolder switch-nya. Testing lagi untuk hasil semua solder switch-nya. Kami menggunakan software VIA untuk melihat apakah semua tombol sudah berfungsi. Ya, semua berfungsi dengan baik. Bagian belakang PCB ini harus terlihat bersih karena akan jelas terlihat nantinya. Finishing case menggunakan warna slate metallic. Dan ini terlihat seperti aluminium case. Sisi ini akan kami tambahkan EVA foam sebagai landasan untuk plate-nya. Seperti prinsip keyboard dengan gasket. Plate terlihat cukup fleksibel. Pada bagian ini akan kami pasangkan PCB guard-nya. Kami memasang double tip di bagian dalamnya untuk mencegah akrilik ini bergerak atau menimbulkan suara saat mengetik. Spacer atau standoff kami tanam di dalam case sebagai tumpuan dan kuncian skrup-skrupnya. Ada satu lubang yang tidak tercetak pada saat proses cetak 3D. Jadi kami harus membuat lubangnya dengan mata bor ukuran 2 mm. Kami lanjutkan dengan memasang skrup-skrupnya. Skrup atau baut yang kami gunakan adalah baut L atau hex head screw. Wah, tidak bisa menutup dengan rapat. Tampaknya EVA foam di bagian landasan plate terlalu tebal. Kami ganti dulu dengan yang lebih tipis. Lanjut, kami memasang back cover akriliknya. Dan rubber fit kami tambahkan di keempat sisinya. Keycap. Kami harus benar-benar berhitung untuk memilih keycap set yang tepat. Karena banyak tombol-tombol yang ukurannya tidak umum pada layout PCB Romeo ini. Keycap ini akan kami pasang pada split spacebar. Keycap cukup tebal dan printing terlihat tajam dan solid. Dan inilah penampilan Romeo, Truehole Mechanical Keyboard dengan layout 40%.
terasa sedikit fleksibel dengan konsep cascade. Untuk sisi belakang, tampilannya seperti ini. Bagaimana pendapat teman-teman untuk build kami ini? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Dan ingat untuk subscribe apabila menyukai video kami. See you next video.